Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana kita masih diberi kurnia sehat badan panjang umur dapat menyaksikan akad nikah anak kita Redo Bayu dengan anak kita Rini Aprilia Ningsih. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan semoga dalam pernikahan ini lancar, aman, abadi sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang. Kita rasakan sekarang ini Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak alim ulama cerdik pandai yang dituakan, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu maupun dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan juga yang saya cintai dan yang saya cintai hormati, yaitu dalam acara yaitu shooting nampaknya Mas Anto juga yang saya hormati yang telah bersusah payah atau berantisipasi, semoga dalam pekerjaannya lancar, aman, abadi dan sempat tujuannya. Dan juga yang saya hormati ibu-ibu, rekan-rekan saya yang cintai, untuk hikmahnya acara ini mari saya sama bercamdalah ila datil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum saya menginjak acara ini, terlebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, mungkin dalam tutur kata yang kurang senang atau kurang berkenan, terlebih saya mohon maaf, dan juga dalam penyampaian yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Maklumlah manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dan juga yang perlu saya sampaikan, ada pantun mengatakan ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi saya melaksanakan lebih cepat lebih bagus saja Pak. Masuk acara berikutnya, masalah pengajuan anak kita Ridho Bayu Pratama bin Bapak Firman Effendi almarhum dengan anak kita Reni Aprilia Ningsih binti Bapak Rodi almarhum, sudah kami teliti, kami periksa, tidak ada permasalahan. Baikum syarat maupun perundang-undang yang berlaku, dan juga pernikahannya sudah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Rimbo Ulu. Sebelum masuk acara akan nikah, syarat dan rukunnya sudah ada. Calon mempelai laki-laki anak kita Ridho Bayu Pertama bin Bapak Firman Effendi almarhum, dan sudah ada calon mempelai perempuan anak kita Reni Aprilia Ningsih binti Bapak Rodi almarhum dengan wali yaitu kakak kandung yang bernama Anton Budi Setiawan, dengan mas kawin yang sepakati yaitu uang 1 juta rupiah, dan juga dari rudara saksi yaitu Bapak Gita Ali Said dengan Bapak Gita M. Sofyan. Itulah syarat dan rukun nikah. Masuk acara berikutnya, sebelum kita melaksanakan acara pembacaan tubah nikah, kita coba dulu hijabnya dulu. Masa acara berikutnya pembaca khutbah nikah, yang mana inti khutbah nikah sesuai perkawinan dan tidak termasuk syarat dan rukun nikah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa diniyak li waladi kulir masikun wa ba'du pa inna Allahi ta'ala halan nikah wa nadawa illai urramas sibah wa qawla ta'ala wa tarakumu zina innahu kana paisata sabila wa qawla ta'ala ya ayuhal lazina manutakunggahu kutukotihi wa latamutunna illa wa antum muslimun wa qawla ta'ala ya ayuhal nasumul lazi halakukum min napsi wahidah wa halakum min hazawjaha wa basa min humari jala kasirra wa nisa'ah wa taqullaha allazi tasaalu bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati pamalian bi sunnati plasami innahu yatin mekul bamal qulu hazi fi sabil ngalzim la sunnat wal mu innahu wasami'un sadaqan ngalzim. Masa berikutnya marilah sama berpondok dan mengucap dua kalimat syahadat. Kita pandu apa langsung dibaca? Pandu. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwayul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oh, terima kasih. Masuk acara berikutnya ijab dan qabul. Ya, kita langsung saja Mas kepada saksi saya mohon ya berjabat tangan dulu. Tunggu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwayul qayyum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Saudara Rido Bayu Pratama bin Firman Effendi almarhum, kunikahkan engkau dengan adik kandungku Rini Aprialningsih binti Rondi almarhum dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sabar kongga walapani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghairil maghdubi alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ihsanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sayidina Muhammad. Allahumma lib baina wa kama lab tawada mawa. Allahumma lib baina wa kama tab Yusuf bilaha. Allahumma lib baina wa syashara. Allahumma lib baina wa kama lab tani jaquran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tampi din wa apa tampi jasadin wa tampi ilmi. Barakatan rezeki wa tabatan kudal maut angawlina sakatil maut an jab hisab. Rabbana dolamna ampusana wa ilam tabirna wa tarhamna lakum min Allah sirin. Rabbana atina fid dunya wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk aja berikutnya penandangan berkas. Niat itu nomor 1. Kalau niatmu mbok tata apik, insyaallah perjalanan hidup nanti lagi diniati cara niat. Niat kawin, ibadah nderekno lampahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah kiat supaya kowe iso awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor 1 cateti kowe tetep dadi menungso. Tegese bojomu dudu malaikat apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener, nek menungso iso bener iso salah iso iling iso lali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya. Innan nikah badi'un 'ala ar-ridha min ar-rajuli wal mar'ati 'ala sawa ahdafuhu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainah.
kudu ngerti dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok walik-walik. Dalile wong wedok beda yo ana. Ari jalu kok amun beda cekeli fakira. Dalile sing ngurmati wong wedok cekel ana kowe. Bangsare dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulyakna wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang hina perempuan. Hina mulyakna dalil coba bu dalil kowe dalil cekelan iki papat supaya awakmu iso ajek apik karo bojo, ajek sembahyang, ajek berjuang, ajek ngaji, segala macam cekeling. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal tak kilani ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5. Ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah Ta'ala. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala. Menerima takdirnya.
Hadapi bersama, Rabbi curahkan hati yang sakinah, cinta kasih sayang hingga ke jannah. Wahai istriku, bidadariku, kehadiranmu menyejukkan hatiku, kesetiaanmu kuatkan semangatku, bersamamu damai terasa hidupku. Semangatku bersamamu, damai terasa hidupku. Bersamamu, damai terasa hidupku. Oh,
Mangsa risang bayu siwi ler tumungkol angler boyo kontap ler tumungkol angkler boyo mungkal gunung mungkal gunung sering kotor sepe neneng sorote patra musuh gulung dari jroning pasaren
diteki. Terima kasih.